untuk hero pertama, sini langsung saya ambil freanya dulu guys ya. Hello, welcome back guys. Kembali lagi bersama saya Ariana P Gaming. Seperti biasa di sini saya masih bermain Magic Chess. Di sini tak dapat Freya dan ada Layla sama Frankie. Kita masukkan sabernya dulu aja guys. Mumpung ada Rafaela. Untuk Mianya kita jual dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba Commander Bron skill 3. Sekalian review skin gratisan guys. Untuk hadiah season 14 nanti udah bisa kita pakai. Tem pertama dapat flicker langsung ambil, ini langsung kita kasih ke Talk Magic guys flickernya. Frankie ambil sama Martis juga. Wah, cuma dapat Rafaela. Mianya muncul dua lagi guys. Tapi kita masukkan si Frankie sama Martisnya aja guys sekalian biar aktif Weapon Master. Kita nggak ngaktifkan cybernya dulu. Untuk yang pakai flicker tetap si Freya guys ya. Oh iya, ini Rafaelanya masuk guys, ganti si Layla. Kayaknya lebih sakit Rafaela daripada Layla guys untuk awal-awal ini. Lawannya panik skill 3 guys. Ini mau main ke elementalis, sudah kelihat guys. Soalnya 3 elementalis di sana. Waduh, Sabier. Ayo, Freya-nya udah nguli. Nah, mantap. Itu si Valir-nya dulu, Valir-nya dulu. Aduh. Ayo, Frankie, kamu bisa Frankie. Nah, oke guys. Wih, dapat Esme guys. Ada Layla sama Kimoi juga. Ini Esme-nya harus diambil. Terus kita masukkan guys biar aktif Eblis Bontis. Kita punya 6 gold, berarti kalau dapat tanda Eblis Bontis kira-kira tambahnya 2 gold 8. Nah, pokoknya nanti kalau di sini bisa mengamankan poin interest, kita jual hero yang seadanya ini guys, yang di bawah. Lawannya Karina flicker guys, tapi untuk swordsman-nya masih belum aktif guys. Ayo Freya. Nah, oke, tinggal Kimo. Kimonya langsung menikah guys. Ini si Karina kalau overtime langsung menang si Esme kita guys, tapi nggak nyampe overtime. Ternyata Layla jual, amankan poin interest. Layla dan Kimo langsung ambil juga. Wih, dapat Layla. Wah, Rafaela sama Martis masuk semua guys. Ini kita ambil si Rafaelanya dulu, terus kita up level commander, masukkan Rafaelanya aja guys ya. Untuk sisa hero di shopnya ya otomatis kita ambil nanti guys, amankan point interest dulu. Ini semoga saja di sini bisa menang lagi biar 3 kali win streak. Waduh, lawannya Brestel guys, full stun. Hahaha. Ayo Freya udah ngulti Freya. Nah, mantap, Freya udah ngulti guys. Esme-nya nggak bisa gerak guys. Aduh, duh. Ini jinnya ngesot ke sana ke sini. Ayo Esme tahan dulu. Aduh, Esme-nya nggak kuat guys. Freya. Oke, mantap. Rafaela ulti. Yuk ulti. Nah, mantap guys. Oke, 3 kali win streak akhirnya guys. Sini langsung ambil semua aja ini hero-nya. Masuk fastball pertama. Otomatis posisi terakhir. Wah, itemnya bagus-bagus semua guys. Paling ini dapatnya Helcurt Ghost kalau nggak Glowing Bone ini. Masih ada, ada ini guys, Immortal. Ah, dapat guys Immortalnya. Oke, di sini dapat Matis, Frankie, Layla, ada Cyclops juga guys. Ini 17 gold. Kita ketok magic dulu guys untuk Immortalnya. Langsung kita taruh di Freya dulu. Oh iya guys, bagi kalian yang baru main Bron 3, itu untuk skill Bronnya itu ngasih ketok magic ke item yang dipilih cooldownnya selama 4 round. Yang item yang diketok magic ada peningkatannya guys. Kalau flicker itu peningkatannya 100 physical attack, tapi kalau untuk item defense itu penambahannya HP guys sebesar 2000 kalau nggak salah. Dan untuk item-item magic juga mendapatkan tambahannya itu ya magic damage guys. Terus untuk kristal yang didapatkan juga bisa diketok magic guys, tapi nanti bisa masuknya itu ke magic damage atau physical damage ya, tergantung item apa kristalnya itu guys. Ini langsung up level aja, kita masukkan Cyclops biar aktif mage sama cybernya dulu guys. Ini ngomong-ngomong untuk combo yang akan saya buat di sini, saya masih belum tahu pasti juga guys ya. Soalnya ini hero-heronya dapatnya masih seputaran ke
Cyber Weapon Master, sama maginya juga ada sih. Ya paling nggak ini nanti kalau nggak ngambil Weapon Master, ya ngambil cybernya dulu guys di Starcore pertama nanti ya. Aduh banyak nak tendang cow-cownya pakai Inspire, tapi langsung meninggal. Aduh berannya yang meninggal guys, cow-cow. Nah cownya meninggal guys. Aduh duh SM-nya ditendang guys, tapi nggak masalah, masih ada Rafaela. Ayo nah oke okay. Nah untung aja guys ya, sini Laylanya kita ambil dulu. Laylanya waduh bentar lagi bintang 3 guys. Ini wah Kadita, Faramis, Bennett. Kita ambil Kaditanya dulu sama Faramis. Di creep run pembelian Starcore pertama ini settingannya tetap kayak tadi guys ya, antara Cyber Weapon Master sama Mage. Tapi kita lihat dulu efek yang bagus mana. Wih, itemnya Berserker sama Bloodwings. Kita ambil Berserkernya aja. Terus ini untuk Benedetta-nya juga diambil guys. Terus Starcore yang muncul, waduh, Earth, Water, Thunder. Cybernya coba kita ganti guys. Wah, dapatnya Fire. Weapon Masternya Fire juga guys. Aduh, ini kalau Mage-nya diganti dapat Fire. Ah mending ini aja guys ya, langsung ambil aja guys Mage Earth-nya aja daripada nyoba ganti munculnya Fire lagi. Wah Layla ada Atlas 40 gold, langsung apa aja guys. Sini kita masukkan siapa ini guys ya, kayaknya mending Kaditanya aja lah yang Mage biar bisa aktif 4 Mage, walaupun Magenya masih kurus-kurus semua guys, Freya-nya juga masih kurus, semoga saja ya masih bisa bertahan guys. Waduh lawannya pagar kecamatan pakainya Archer. Ayo Freya langsung ulti Freya. Nah oke okay. Duh masih bintang 1 guys, damage-nya masih ya belum cukup kerasa juga sih. Yang bahaya ini si Wan-Wan-Wan-Wan-nya pakai wah Winter juga guys, tanda plus bonusnya plus di Wan-Wan juga. Ayo tarik, nah mantap. Aduh masih ada Yin Cyclops akhirnya meninggal dulu. Oke okay. Nah masih ada Wan-Wan guys, darahnya masih penuh. Ayo cepat. Aduh Winternya aktif. Freya ah ternyata draw guys. Sini Layla ambil dulu, ada Franky ambil. Untuk Cyclopsnya nanti saja, ini nggak ada yang main Mage guys, Weapon Master juga nggak ada ternyata. Oh skill bronya aktif lagi guys, langsung kita kasih ketok magic di Berserker Fury. Kalau yang belum biasa main bron ya lihat-lihat itu guys tanda skill bronnya guys, siapa tahu udah aktif. Biasanya itu kelupaan karena saking fokusnya nyari-nyari hero. Ini tadi kayaknya pada main ke Archer semua guys. Wah Martisnya udah bintang 3 di sana guys. Wah mantap. Untung Rafaelanya bintang 2 guys. Itu apa damage areanya lumayan sakit juga itu. Ah masih diberikan kemenangan lagi guys. Cyclopsnya langsung ambil aja sama sekalian cybernya guys. Siapa tahu nanti ngambil Starcore cyber. Wih ada Rafaela ada Esme 31 gold. Tapi slotnya udah penuh guys. Ini si Layla kurang satu biji aja gak mau muncul-muncul loh, menuh-menuhin slot aja, jadi maunya ngambil hero yang lain itu gak bisa guys. Kalau mau dijual juga eman-eman sih. Lawannya elementalis. ayo Freya aku padamu Freya. Freyanya gak kuat guys, itu Xaviernya sakit sekali di belakang. Lasernya ceprot, nah kan langsung hilang semua guys. Oke sini kita ambil dulu Kagura, Esme sama Rafaelanya guys. Masuk fatball kedua sekarang di wah mau turun dikit guys di posisi dua terakhir. Hahaha Kristal Astronya langsung diambil guys. Ini ada Bloodwings atau itu guys Domi, kalau enggak ya ambilin nih Felin Blade. Nah ternyata dikasih Felin Blade guys. Weh ada dua Kagura langsung ambil, Rafaela juga. Coba roll sini Kagura lagi guys. Aduh ini aduh nggak ada Freya guys, Freyanya nggak mau muncul, malah si Hanabi 2 biji Rafaela lagi. Kayaknya kita jual dulu sih cybernya aja guys. Terus ini Kaguranya masuk, waduh Faramis jual, kita ambil Rafaela. Terus biar Esme sama Kaguranya tadi masuk, gimana guys ini? Paket kita jual Laylanya atau si Bennett.
Ini Laylanya nggak perlu aja guys, kurang satu biji, nggak muncul-muncul soalnya dari tadi. Kita udah nggak main ke Cyber aja lah ini, mainnya ke Weapon Master Magi kayaknya guys. Yo, Freya, Freya, Freya. Aduh. Oke, Freyanya masih bisa menang guys ternyata. Nah mantap, jadi kucing. Lance, Lance Wim Slayer guys. Ceprot, nah hilang guys. Oke, kita ambil Esme Kagura sama dua Matisnya sekalian guys. Sini, nah Esmenya dapat, Aurora juga ada. Ini Bennett. Kita masukkan Kaguranya dulu aja guys. Sini masuk, ganti si Kadita. Terus Auroranya masuk juga. Waduh, gak bisa up level commander guys ya. Ngomong-ngomong ini si Freya kok gak muncul-muncul guys ya dari tadi. Satu-satu aja itu loh gak mau muncul. Dari tadi cuma dikasih satu biji ini doang, juga ngambil di awal-awal tadi guys. Ayo. Nah, walaupun masih bintang satu, tapi tambahan itemnya bagus guys. Soalnya udah diketok magic sama banteng merah. Tante Esme goyang guys. Ayo Freya. Nah ini si Yin, ngesot-ngesot aja ini Yinnya. Yin jadi kucing langsung hilang guys. Weh, balik ke lobby sekalian ternyata. Sini Bennettnya kita ambil dulu. Terus ada Esme sama Faramis. Ya, ketok magicnya jadi lagi guys. Langsung kita pakai ke Felin Blade. Sini langsung up level commander, kita masukkan Aurora. Terus satunya si Cyclops. Kita di creep run pemilihan Stalker kedua. Sini settingannya ke Weapon Master guys. Jadi Rafaelanya kita tarik aja biar Cybernya nggak muncul guys untuk Stalker nanti. Pokoknya ini antara ke Weapon Master sama Eblis Bounty saja guys. Karena juga nggak dapat kristal apa-apa. Di sini muncul kristal apa guys ya kira-kira? Dapat elementalis, dapat mage. Wah, ada konsentrat guys. Ini ambil magenya aja guys ya. Terus Bennettnya masuk, ini kita ambil Esme sama Faramis. Starcornya, wah, Weapon Master Earth guys, langsung kita ambil aja. Pas anti CC ini guys untuk WM-nya nanti. Berarti ini taruh di Freya. Terus kita bisa masukkan satu hero lagi sih, Kadita, jadi 6 magi guys sekarang. Nah, dapat Kadita lagi. Kita ambil nanti dulu guys. Ini pasang Starcore maginya di Esme. Esmenya kita kasih konsentrat guys ya. Terus untuk Auroranya kita kasih kristal magi guys. Maginya mana magi? Nah, ini dia. Jadi ultinya Aurora udah kena efek magi tambah sakit. Rafaelanya kita simpan dulu aja guys, mau dijual kok eman-eman, udah dapat bintang duanya dua. Ayo Freya, ini loh Freyanya masih bintang satu guys, dari tadi gak mau muncul-muncul ini. Ayo Esme tahan, si Akenya tahan. Aduh, Akenya itu pakai dominan ice guys, auto slow semua. Wih, wan-wan kembar Freyanya ngajar boneka ngapain. Freya itu loh si akenya dulu itu loh, ceprot. Nah oke, mantap. Waduh, wan-wannya nggak bisa ini guys, Freyanya nggak kuat. Kan bener. Ya udah guys, sini kita ambil Kaditanya dulu. Ada Aurora, ada itu guys Leomod. Mending Kaditanya kita jual aja guys ya. Ini biar masuk si Faramisnya aja. Terus Auroranya di sini. Ini Kaditanya jual dulu, Auroranya ambil. Terus untuk Leomordnya di sini kita ambil aja guys ya, sekalian nyari hero-nya lagi. Ayo. Oke, dapat Cyclops, Leomordnya masuk, Kaguranya ambil nanti guys. Oke, lawannya elementalis. Sini sih Juliantonya di sini guys. Oke, Juliantonya udah meninggal. Ayo Esme. Aduh, lasernya Saphir sakit sekali guys. Aduh, Freyanya nggak bisa berbuat banyak guys. Oke, Kaguranya ambil dulu. Sini, nah dapat Aurora, Bennett sama Julianto guys. 36 gold ini berarti bisa.
magenya yang satu yang dibuang siapa ini guys? Ini si Cyclopnya aja guys, Rafaelanya jual sekalian, kita masukkan Julianto. Dan nama G satu weapon master lagi, kita masukkan si Leo. Leo kita up level sekalian biar bisa masuk. Nah, Freya-nya kemana guys? Freya-nya ini dari tadi nggak dikasih-kasih si Freya, cuma satu biji di awal aja. Muntun. Aduh. Tapi masih bisa menang guys. Ayo ceprot. Nah, mantap meninggoy guys. Oke, masuk fight ketiga. Sekarang di posisi, wah langsung posisi 2 guys. Otomatis ambil slot ini guys ya. Slot, oke. Ini Vaninya ngambil apa ini? Wah, saber. Laylanya otomatis archer harusnya. Wah, ternyata ambil BOD guys. Itu kan Laylanya yang main archer tadi pagar kecamatan. Dapat Julianto guys. Freya, ayo. Freya-nya nggak muncul guys. Bennett. Ah, Aurora lagi ada Vexana. Vexana bisa guys. Vexana masuk. Nah, sekarang Necrocrypt-nya juga bisa aktif guys ternyata. Tapi saya benar-benar heran ini guys. Freya-nya itu loh nggak mau muncul-muncul. Oh iya, ini guys skill bro-nya bisa aktif. Kita ketok magic konsentratnya aja guys biar tambah sakit. Kayaknya mendapat tambahan magic damage. Oke, lanjut lagi guys. Waduh. Ini lawannya Astro, Karina, Hyper, Astro, Swordsman. Ayo Freya. Freya-nya masih bintang satu pun udah menggila guys. Nah ini si Karina-nya nggak bisa guys. Freya-nya nggak kuat. Ceprot. Nah oke, one hit. Esme datang. Ayo goyang Esme, goyang. Nah, digoyang Esme langsung meninggal guys. Karinanya Aurora ambil. Aduh, Freya-nya beneran gak mau muncul guys. Ini Vexana sama Leo yang muncul. Kaguranya jual dulu. Sini kita ambil Leo. Coba roll. Aduh, gak ada. Aduh, gak muncul beneran guys. Kita lihat loh Freya-nya. Waduh, cuma berkurang 4 biji doang, gak mau muncul-muncul. Itu yang main elementalis di atas itu guys. Freya-nya paling cuma dapat 3 biji doang loh, bintang 2. Sisanya gak mau dimunculin sama Muntun. Parah, beneran parah guys Muntun. Nah ini lawannya pagar kecamatan Archer guys. Archer Kadia. Ayo Tante Esme goyang-goyang si ini apa? Wawa. Pakai shield-shieldnya diserap Esme guys. Langsung nih guys, tinggal si Akai bintang 3 pakai Domi pada ngeslo semua. Tapi Esme datang, shieldnya lenyap guys. Shieldnya diserap Esme. Ayo ceprot. Nah kan, mantap. Oke, dapat Julianto. Aurora juga muncul lagi guys. Ini 12 god, kita ambil nanti dulu. Amankan point interest guys biar bisa ngerol untuk round selanjutnya. Ini semoga saja kristalnya mati lagi ya, gak apa-apa. Tapi kita gak butuh-butuh banget guys, butuhnya mirror malah ini. Ayo dapatnya apa ini? Nah oke, dapat mirror ini. Ah mantap, dapat Enchanted Talisman. Aurora Bennett ambil. Sini dikasih Leo. Freya-nya baru muncul satu guys. Ayo. Nah Freya-nya baru dimunculin lagi. Vexana ini Bennett jual. Vexana ambil. Ke barrel sini Bennett. Tapi goldnya udah habis guys. Sini si Julianto kita kasih ini guys, Enchanted Talisman biar bisa langsung mengulti. Oh iya guys, di updatean ini Juliantonya di revamp guys ya. Itu ultinya sekarang nggak yang di depan hero nya langsung, tapi ke kumpulan hero terbanyak guys. Kayak gini nih, Juliantonya loncatnya di depan di tengah-tengah gini guys. Tapi ultinya itu nanti ke bagian yang rame guys. Aduh, sana juga pakai Julianto guys, pakainya elementalis. Juli, aduh Julinya meninggal guys. Freya-nya nggak kuat. Ini masih ada Leo sama Vexana. Mah nggak kuat juga guys. Xavier-nya bintang 3, lasernya mematikan sekali guys. Aduh, sini nggak ada apa-apa.
kita kasih ketok magicnya di encounter talismannya aja guys, biar tambah sakit makinnya. Dapat Julianto, oke. Roll lagi Julianto 2 biji guys. Aduh, berarti di sini kita tahan dulu aja. Ini Juliantonya kita kasih immortal aja guys ya. Coba kita lihat dulu guys, ini Hyper Julianto kayaknya kuat gak ya, ini lawannya elementalis nih loh. Si Saviernya bintang 3 di pojokan, sekali multi, waduh lasernya sakit sekali. Oke, Juli bisa bertahan, Juli masih bisa bertahan. Nah mantap, tinggal Saviar. Lasernya sakit sekali guys. Julianto ayo multi cepet. Aduh, malah yang meninggal Juliantonya guys. Saviernya aduh tinggal 13. Ini kita ambil dulu guys ya, 2 Juliantonya. Langsung dikasih lagi guys. Coba roll, dapat lagi ternyata. Aurora jual, ambil Julianto. Coba roll sini, nggak ada. Sini Frankie, nggak usah. Perannya baru dikasih guys, tapi Juliantonya kita kasih mirror guys. Untung kita masih punya satu mirror. Ini starcordnya taruh Juliantonya aja guys. Hyper Julianto, hahaha. Lawannya combo elementalis di pojokan semua, ini pakai Faramis harusnya enak guys. Ini tapi Juliantonya kita taruh di sini, coba dulu guys ya. Loncatnya ke oke guys, ke sana. Ini ultinya ke pas sekali guys. Habis ditimpa meteor es Aurora, langsung kena durinya Julianto, langsung hilang semua guys. Sana Julianto elementalis, tapi guys Julianto star card out lebih sakit guys ya, apalagi untuk itemnya tambah ketok magic brown, hahaha. Ini freanya kita ambil dulu, masuk fatwalk keempat. Aduh, nggak bisa ambil slot guys. Ini enaknya ambil apa ya, konsentrat kayaknya kita ambil oracle-nya aja guys, biar bisa bertahan dari gempuran elementalis. Dapat 2 aurora. Auroranya muncul terus loh dari tadi ini. Tapi gold-nya udah habis guys. Oh iya, ini berarti Juliantonya harus di depan guys, biar kena efek oracle. Jadi barisan depannya kena efek oracle semua guys. Untuk itemnya kayaknya udah pas lah. Oke lanjut guys, Julianto loncat. Nah multinya ke sana, meteor dulu, kasih duri, langsung hilang guys. Oke, lawannya Juliantonya sana, nggak punya efek lifesteal guys, cuma ngasih damage aja. Tapi Julianto kita kan sekali ngulti penuh lagi guys darahnya. Mantap guys. Untung ultinya itu ya udah di reform guys ya, jadi kalau pada ngumpul-ngumpul gitu enak sekali guys, duri-durinya langsung menusuk tajam. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys.